program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa? Hampir 25% anak Indonesia tidak makan pagi tiap hari. Kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi, di kampung Cikembar, 2 jam dari ibu kota. Bahwa anak-anak itu makan nasinya, lauknya hanya sedikit dia makan, dia bungkus lauknya, dia bawa ke rumah. Ya kasihan orang tua dan adik-adiknya tidak punya lauk. Ini Indonesia, 2 jam dari ibu kota. Kita diingatkan kemudian dengan satu peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Begitu Ka'bah jadi, Allah sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, lukmatan fi batni ja'id, satu suap nasi di perutnya orang lapar, khairun indi, itu lebih baik bagiku kata Allah daripada apa? Min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Maka kemudian hari ini kita meyakini, kok bisa-bisanya Pak Prabowo punya program makan gratis, mungkin terinspirasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam.